Orang memiliki banyak keinginan. Ketika keinginan yang tidak tercapai, maka dia akan menyalahkan keadaan. Pasti itu, ya kan? Karena apa? Manusia di zaman sekarang itu terperangkap oleh keinginan itu sendiri. Banyak orang yang terperangkap oleh keinginan. Loh, keinginan itu adalah bagian perangkap. Nah, fungsinya spiritual itu bukan untuk meningkatkan sesuatu yang mungkin biar lebih, tetapi yang namanya spiritual. Rahayu Mas Tinus. Rahayu, rahayu Mas Haji, Om Swastiastu. Selamat, selamat datang di Solo. Selamat dini hari. Iya. Wayangan. Nggih. Taman yang tidak bertemu Mas. Iya. Sudah 10 tahun ya. Kangen-kangenan. Untuk awalan nih Mas Tinus. Bagaimana pandangan panjenengan tentang fenomena silato-lato itu loh Mas Tinus? Hah? Lato-lato, biasanya lagi viral ya. Yang berisik gitu loh. Kalau biasanya ya alam itu kan jika ada sesuatu itu kan mesti ada sanepo yang mungkin lagi booming kan gitu kan. Zaman dulu tahun 80-an 90-an kan musim musim es jus. Nah, es jus. Ya, jus-jusan tuh. Dulu kan misalnya dari Sragen ke Ngawi itu kalau jalan di itu kan banyak hutan itu kan. Kalau dari Ngawi ke apa? Sragen ke Ngawi itu kan dulu kan banyak terbengkalai. Orang yang di jus itu. Terus kayak musim apa namanya? Bajing loncat zaman dulu kan kayak gitu ya. Terus kayak gelombang cinta, nah, gelombang ya kan, cinta itu dulu itu akan ada banjir kayak gitu kan. Ya sama aja setiap periode zaman itu pasti ada macam-macam ya. Dan nggak bisa ditebak gitu kan. Dan makanya kan orang yang bisa mengolah spiritual itu peka dengan hal seperti itu. Jadi lebih kita mau ada sesuatu itu sudah merasakan gitu kan. Kalau lato-lato kan bentuknya kan bulat ya Mas. Ya. Kan? Lato-lato itu bisa bunyi diapakan Mas? Digerakkan. Digerakkan toh. Ya. Semakin gerak kencang, suara bunyinya semakin kencang kan? Semakin kencang. Gitarannya semakin kencang. Itu artinya gini. Zaman sekarang itu kita diingatkan kan hal kayak gitu kan sebenarnya mengingatkan kita dengan tanda-tanda seperti itu. Makanya kan diperlukan kita kepekaan dalam menghadapi situasi yang mungkin viral kayak gitu kan. Nah, lato-lato kan diginikan semakin kenceng, benturannya semakin kenceng juga. Makanya kan itu tanda bahwa orang itu kalau bisa ojo kakean pola. Gitu Mas. Semakin kita banyak gerak, benturan kita akan semakin keras kan gitu. Artinya kan gini, diartikan wong iki kudu nek kakan enggak banyak gerak kan berarti harus diam, pening, artinya seperti itu, hening. Nah, ketika hening kan kita harus perlu relaksasi juga kan, enggak boleh kemerungsung, asingnya keburu-buru pikiran, hati dan perbuatan kita sendiri. Dan dengan itu kan, dengan hal tanda-tanda seperti itu juga pengaruh pada gerak gravitasi bumi ini yang dari vibrasi alam ini yang mempengaruhi juga yang ada di permukaan, yang tinggal di permukaan bumi itu. Berarti apakah ada hubungannya dengan vibrasi alam tersebut yang kebetulan ada di status jenengan, vibrasi alam sedang begitu sangat pekat, bisa berefek gelisah tanpa sebab yang merasuki bawah sadar, membuat orang bisa bingung, apalagi yang sedang mengalami beban hidup dan lain-lain. Starting. Nah, itu kan
makanya kan itu membuat orang itu mudah goyah, ya kan? Akhirnya timbul emosi, yang emosi itu bisa timbul dari atas sadar maupun bawah sadar ya. Kalau bawah sadar itu misalkan gini, kita nggak seolah-olah ekspresi kita nggak merasakan, tapi hati berkata beda, gitu. Kita kelihatan fan-fan aja, ternyata dari lubuk hatinya ternyata beda dengan yang di luar kan gitu. Nah, alam-alam yang merasuki alam apa vibrasi-vibrasi yang merasuki alam bawah sadar ini yang harus kita waspadai. Ya, untuk bisa memahami itu kan perlu kesadaran yang tinggi. Nah, untuk membangun kesadaran yang tinggi itu kan makanya kita perlunya meneng, diam. Diam bukan berarti enggak melakukan apa-apa, tapi artinya itu diam itu kita merenungi sesuatu. Merenung, ya kan? Kalau kita bisa merenungi kan akhirnya menyadari, memahami, oh ternyata begini kan gitu kan. Kalau kita bisa sering-sering memahami diri kita, otomatis kan kalau orang memahami atau merenungi kan kita merenungi apa yang kita pikirkan. Aku jadi mikir opo sih kan gitu kan. Kita aku mikir apa sih? Lah perasaan yang aku rasakan ini apa sih? Perbuatan yang selama ini saya lakukan apa sih? Nah, akhirnya dengan cara-cara seperti itu orang itu akhirnya mengetahui hal yang sekiranya merugikan buat diri sendiri dan orang lain. Nah, makanya perlu ketenangan itu tadi. Salah satunya pengendalian diri. Ya, pengendalian diri. Makanya zaman sekarang kan segala sesuatunya orang nggak pakai hati, tidak menggunakan hati, ya. Maka timbullah sesuka hati. betul. Sakarepe dhewe nek wong Jawa ngomong. Iya. Ya zaman sekarang kan gitu kan. Zaman sekarang kan orangnya seenaknya sendiri. Entah itu merugikan bagi orang lain atau enggak, bagi diri atau enggak, yang penting bati kan, yang penting untung kan gitu kan orang sekarang. Okay. Nah itu bagian dari krisis kemanusiaan, krisis identitas diri. Apalagi sekarang kebanyakan krisis orang moral. Orang kerja itu kan enggak pakai rasa. Iya. Ya. Apalagi kan gini motifnya zaman motifnya hanya cuan dan cuan aja. Apalagi zaman sekarang perusahaan enggak mau rugi. Karyawan yang ditekan. Dan gitu. Semakin ada peningkatan dari globalisasi produksi itu ada persaingan produk. Ini perusahaan akan menaikkan levelnya. Yang gitu. Dikalahkan tapi manusia. Yang mendapat tekanan yang di bawah dari yang di bawah ini orang akan melakukan apa saja. Mau enggak mau kan gitu. Nah, ini loh. Semua kehidupan yang dialami di zaman sekarang ini tidak menjadikan dunia ini lebih baik, tapi sebaliknya akan menjadikan dunia ini semakin buruk. Nah berarti kan enak alam ini kan kelakuannya menungso kan. Kembali ke manusianya. Nah, makanya itu karena dibilang sebenarnya ya kalau dibikin prosentase lah kampanye 95% dari keseluruhan manusia di dunia ini yang berpikir untuk kemanfaatan alam ini tinggal 5% dari 100%. Hanya 5%? Iya. Yang 90% itu untuk kepentingan pribadi ataupun komunitas. Golongan. Ya. Jadi segala sifatnya itu berjalan atas dasar imbal balik atau pamrih. Tapi orang yang melakukan dengan kemanfaatan bagi yang lain yang sifatnya itu pengabdian itu sangat jarang sekali dan itu langka. Gitu kan. Loh, orang yang pengabdian itu berani tidak memiliki apa-apa loh, Mas. Loh, orang spiritual sejati seperti itu, Mas. Jadi kalau ada orang spiritual sejati masih takut akan kehilangan apa-apa, takut khawatir tentang hidupnya dan nasibnya, itu bukan spiritual yang sejati. Makanya orang zaman sekarang spiritual diarahkan ke bagaimana mencari uang biar menjadi sukses. Nah, itu suatu arahan yang tidak bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Iya loh, setiap manusia pengennya sukses semua. Sedangkan di dunia ini dilimuti, didominasi oleh manusia. Dan pada akhirnya terjadilah
krisis ekologi. Ekologi itu apa? Hubungan keselarasan antara dengan alam, manusia dengan makhluk lain, entah itu tumbuhan, hewan ataupun alam, gitu kan. Tak peduli. Iya kan? Benar, orang banyak memikirkan tentang kesuksesan, ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi. Betul. Iya kan? Lalu antisipasinya gimana, Mas Tinus? Ya itu tadi. Tentang apa? Makanya dari kan vibrasi alam itu ada tadi, istilah benturan. Ada istilah gini, Mas. Wong Jawa ilang jalane. Iya kan? Mula dibilang yang sabdo palon nagih janji itu bukan mitos. Gitu kan. Yang dikembalikan apa? Keluhurannya. Nah, zaman sekarang kan kehilangan keluhuran itu. Betul, betul. Makanya dibilang keluhuran, makanya dibilang leluhur. Leluhur itu kan diambil dari nilai-nilai keluhuran itu. Leluhur itu apa? Mulia. Mulia. Nah, mulia itu bagaimana kan gitu kan? Makanya mulia itu di cara kita bisa menjadi orang yang mulia itu harus mempunyai sifat hamemayu. Hamemayu ning bawah. Hamemayu itu apa toh? Kan bingung toh. Orang bilang hamemayu kan gitu kan. Tapi kan kita tahu sih. Hamemayu itu diambil dari kata ayu. Ayu itu cantik atau indah. Kalau bahasa Inggrisnya beautiful kan gitu toh. Ya toh. Ha itu dalam arti kita melakukan. Ha itu diambil ho. Sebenarnya diri kita, hak kita itu atas pribadi kita. Ho. Ha. Berarti tindakan manusia untuk melakukan keindahan. Mengindahkan. Bagaimana cara mengindahkan? Kita sifatnya mempersembahkan. Apa yang kita persembahkan? Diri kita. Apa yang kita punya. Apa yang kita ketahui. Contohnya pengetahuan. Gitu. Tidak melulu dengan kita memberi, tidak melulu dengan materi. Kita memberi uang pada orang lain. Misalkan 1 juta, 2 juta, habis, selesai. Tapi ketika orang memberi pengetahuan, ilmu, pengetahuan itu tidak akan wah habis, justru semakin dia mengolah semakin ada tambah perkembangan kan itu. Tapi jika pengetahuan itu dilupakan ya hanya sia-sia saja itu kan. Tapi kalau memberikan materi ini kan baik, memberikan uang 2 juta 3 juta pada orang lain, habis itu habis ya kan. Suatu ketika jenengan nggak ngasih, jenengan di alah opo ya, timbul kebencian. Betul. Karena apa? Orang memiliki banyak keinginan, ketika keinginan yang tidak tercapai maka dia akan menyalahkan keadaan, pasti itu ya kan. Karena apa? Manusia di zaman sekarang itu terperangkap oleh keinginan itu sendiri. Banyak orang yang terperangkap oleh keinginan. Loh, keinginan itu adalah bagian perangkap. Nah, fungsinya spiritual itu bukan untuk meningkatkan sesuatu yang mungkin biar lebih, tetapi yang namanya spiritual itu menyeimbangkan. Memang kalau orang yang mengolah spiritual ada peningkatan level yang namanya IQ, SQ, EQ. IQ itu kecerdasan berpikir atau smart thinking. SQ itu adalah spiritual itu sendiri, ya kan? Secara batiniah, kerohanian, emosional itu secara budi pekerti atau perbuatan. Orang kalau melatih spiritual dengan sempurna, IQ, SQ-nya jadi ada peningkatan kecerdasan IQ, kesadaran IQ, kesadaran SQ, kecerdasan SQ, kecerdasan EQ, kesadaran EQ. Nah, kecerdasan IQ itu apa? Kecerdasan IQ itu orang bisa merasionalkan bahwa itu ini kebenaran, ini benar atau bukan, iya atau tidak, semu atau real kan gitu. Untuk merasionalkan dengan logika penalaran kita. Ya. Jadi kadang-kadang kita terbodohkan oleh pikiran kita sendiri. Karena kita tidak jeli. Mindset. Nah, terkadang mata fisik kita tidak jeli dalam memandang sesuatu yang ada di depan mata. Walau sebenarnya itu kadang-kadang sesuatu hal yang semu itu dianggap sebuah kenyataan. Akhirnya terjerumus pada jurang yang tiada dasarnya. Betul. Nah, makanya itu terjebak seperti itu. Nah, perasaan itu juga. Ketika ada peningkatan IQ, orang akan mempunyai prasangka yang baik, selalu berprasangka baik, inner beauty kan. Misalkan ada yang berprasangka
jelek, berniat jelek pada kita, kita tetap terima kasih atas segala ucapan dan perlakuan jenengan. Itu loh, ajaran-ajaran seperti itu kan sudah langka sekarang. Ya kan, orang kan lebih mengutamakan ego daripada itu kan. Karena apa? Kepuasan lebih penting. Memuaskan rasa, kalau kita bisa membalas, ada rasa timbul kepuasan gitu kan. Betul. Marem lek wong Jawa kan. Nah, mesti sombales iki marem kan gitu. Kembali ke batas EQ ya. Oh iya. Kalau kecerdasan EQ, kita lebih bijaksana dalam menyikapi hidup. Mengontrol emosi kita, ya kan. Kestabilan diri kita. Jadi wong ora pimpan ngono lho. Punya pendirian, punya konsekuensi, ya kan. Harus punya pendirian itu kan orang itu keyakinan. Keyakinan ora ngomongane esok sore kan. Iya toh. Esok apa? Dile. Esok dile. Sore tempe. Ibane mung Jawa ngarani ngono kuwi. Lah, dengan kepribadian-kepribadian seperti itu merugikan orang lain juga merugikan diri kita sendiri. Makanya ketika ada kita adanya pengolahan spiritual, ketika ada peningkatan IQ, SQ dan EQ itu orang itu cenderung ya memang untuk mencerdaskan pikiran. Pikiran akhirnya orang zaman sekarang dengan kecerdasan itu tuh minteri wong kan gitu. Akhirnya mencari keuntungan, mencari kesuksesan secara lahir kan gitu kan, atau material. Nah, di dalam spiritual yang sebenarnya itu adalah mengendalikan sesuatu yang lebih itu ditengahkan, jika kekurangan itu dinaikkan. Karena apa? Wong nek iki mikir suksesnya secara materi. Akhirnya ya itu tadi orang dapat 50 biasanya cukup ya. Setelah mendapat lebih uang 100 ribu aja enggak cukup. Biasanya 50 ribu aja cukup. Nah itu. Terus sampai enggak ada habisnya. Iya kan? Orang kalau sudah akhirnya ada peningkatan gaya hidup. Nah, pengendalian. Ibaratnya gini. Semakin orang sering-sering melihat yang berkilau, jenengan meripat apa mata jenengan silo. Sisi kak mata itu akan menjadi buta, buram. Ya itu. Terus semakin kita sering-sering melihat hal yang berkilau, maka orang itu akan menjadi buta. Dalam arti buta itu tentang hidup buta ini. Buta mata hati. Berarti memandang sesuatu yang wah terus. Ya gitu kan. Nah, dengan kebutaan itu orang itu akan lupa diri. Dengan adanya lupa diri itu cenderung munculnya sifat-sifat negatif, yaitu kesombongan. Dia merasa mempunyai, akhirnya bisa merendahkan orang lain. Membandingkan, ojo dibanding-bandingin. Merasa mempunyai kemampuan merendahkan yang masih di bawah. Itu enggak boleh. Memang Jawa ojo nanding sariro, ojo ngukur sariro. Setiap orang mempunyai hak atas kemampuannya. Memiliki hak atas apa yang dia miliki. Cuman semua kadang orang pasti ada kelemahan dan kelebihan. Makanya kelemahan orang itu ketika dia tidak mensyukuri apa yang sudah ia dapat dan ia miliki. Lagi mau aneh kurang terus. Nah, timbul rasa bersyukur ini adalah dosa-dosa yang tak terlihat. Karena dosa yang paling nggak terlihat dan sering kita lakukan adalah ketika kita tidak mensyukuri apa yang kita miliki, ujung-ujungnya ketika apa yang kita gapai tidak tercapai, ujung-ujungnya sambat, ngeresulo, gitu. Nah, sifat-sifat ngeresulo atau tidak bersyukur ini cenderung membuat kita tidak bersyukur. Nah, rasa tidak bersyukur ini membuat orang lupa diri akan Tuhan itu sudah memberikan segalanya.